semuanya. Ini saya lagi di jalan OTW mau ke rumahnya Hendra. Ada undangan dari Hendra, katanya ada bakar-bakar ikan di rumahnya. Jadi kita ke sana sambil saya mau lihat sepedanya Hendra. Katanya Hendra sekarang jadi anak sepeda. Dia selalu setiap hari main sepeda-sepeda. Nanti kita review sepedanya. Semewah apa sih sepedanya Hendra itu? Oke? Okay? Pak Zul juga di sana, dia main sepeda juga. Jadi tadi pagi mereka main sepeda. Ada Reva juga main sepeda ke Bantimurung. Berhubung saya tidak terlalu suka, saya diajak sebenarnya ke Bantimurung main sepeda, tapi saya kurang suka main sepeda. Alias tidak punya sepeda. Jadi saya menyusul sajalah. Sambil di jalan tadi saya ada beli cemilan di Olive Bakery. Jadi buat teman-teman semuanya yang suka ngemil di rumah, di mobil, cemilan anak-anak juga beli di Olive Bakery. Di Olive Bakery. Nah, Olive Bakery. Kelihatan karena di jalan, jadi saya juga harus fokus lihat jalan. Ayo. Gurih, terasa sekali coklatnya. Biasa saya cemilan ini sore-sore sama anak-anak, sama istri, sambil minum teh manis, main-main sama anak-anak depan rumah. Ya, yang pasti saya duduk-duduk jaga anak-anak. Coba. Bisa dicoba di Olive Bakery. Adik mau? Sekarang kita mau masuk tol, Bun. Kita masuk tol karena ke rumahnya Hendra itu harus lewat tol, kalau tidak kena macet. Oke, sudah. Ingat, habis ini kita harus selalu bersihkan tangan, protokol kesehatan. Saya parkir di sini mana? Ya, semuanya kita sudah sampai di rumahnya Hendra, tapi full parkiran full. Udah mulai. Weh, handphone baru. Aduh. Mantap. Hey, Kak, ini beli di mana, Kak? Kok enak banget sih? Cookies. Olive Bakery. Ini enak banget, soalnya dia vegan tuh, baca deh. Dia enggak pakai pemanis, enggak pakai campuran apa-apa. Dia cuma pakai oat sama chip sama cornflakes. Bagus banget nih. Ini bagus banget buat musuhin ya. Cobain ya, satu lagi yang dark coklat. Ini di Makassar, Kak? Iya, di sini. Susah banget tahu caranya di Makassar tuh kukis-kukis vegan kayak gini ya. Enak banget. Sumpah, ini asli ya. Yang dark coklat chestnut. Gila. Enak banget. Olive Bakery. Jangan lupa ya, kalian yang mau nyobain ini, kalian cobain di Olive Bakery karena yang dark chocolate chestnut mesti cobain karena ini benar-benar enak banget. Bungkus boleh ya? Coba ini enak. Ini enak banget.
Ini sehat loh. Sehat loh, bagus untuk ibu minus. Coba eh. Enak. Iya. Enak. Iya. Enak banget. Kayak dirasa gosong-gosongnya, suka banget. Iya enak, emang gue suka kayak gitu. Enak banget. Jangan lupa kalian harus cobain ya, olive cakery enak banget. Enak banget, kami jangan lupa beli yang itu ya. Eh, mau kemana? Bagus untuk ibu misi ya. Kalau kalian mau minat, tinggal nih, olive. Ini enak banget. Bener enak. Wow, baby. Adik mau? Mau deh. Ini bulan depan. Bulan depan kamu boleh makan adik. Mau. Adik. Mau. Biar minum. Lanjut, Ma. Baru buat lagi bangku. Berarti ibu, terima kasih jamuannya ya. Berikut lagi ya. Siap. Jadi semuanya kita sudah sampai di rumahnya Hendra Wijaya. Terus ini sepedanya. Memang sepedanya ini memang special edition. Ada juga tanda tangannya. Jadi berhubung ini special edition, jadi tempat parkirnya di dalam rumah. Di dalam ada tempat parkirnya tersendiri nih. Nah, di sini tempat parkirnya. Sebenarnya bukan di sebelah. Nah, ini tempat mainannya anaknya. Sudahlah. Sudah berapa barang ini bukan diganti? Lumayan. Tapi dari saya beli pertama ini sudah terupgrade. Terupgrade ya. Masih baru sedikit ini saya ketinggalan. Sedikit saya sudah gambar. Iya. Lagi terlalu banyak. Lumayan. Karena mungkin lebih edition nih. Spesial edition. Sepeda saja standarnya 2. Ini standarnya juga ini dibeli ini. Seharusnya kan standar 1. Iya. Lain juga. Berapa harganya? Jeng-jeng. Seperti biasa. Harga sepeda selayaknya saja deh. Sepeda saya belikan 6.300.000. Nanti ya. Di mana kamu beli? Variasinya saya beli di Speedbike Indonesia. Variasinya saya beli. Lebih bagusnya variasinya di Speedbike. Iya, maksudnya kebetulan kenalan ya. Orang dekat. Iya. Ini itu 1, 2, 3. Kalau ini Sadiko. Sadiko memang ini. Sadiko. 3, 4, 5. Ini. Wah, ini tadi saya beri home-nya. Ada bunyinya tadi dia bilang ini bunyinya bunyi apa ini? Ini kalau begini bunyi ini krik krik. Suara jangkrik. Ada juga bilang suara lebah. Ada lebah. Lebih keras dari ini ya? Padat. Suaranya padat. Padat ya? Iya. Kan bagaimana beda suara jangkrik sama lebah pasti. Iya. Jangkrik kan tidak menyengat. Kalau lebah ini. Ini ada suara jangkriknya. Jangkrik. Ini pre-hook namanya. Pre-hook. Rase. Ada lampunya, menyala juga lampunya kan? Oh iya, ini nyalanya kalau malam. Oh, ya bisa. Sering pakai malam juga ya? Bisa, NR dong. Berapa warna? 4 ditambah ini, daplik. Daplik, supaya orang bisa diskon. Ada juga itu tempat penyimpanan uang. Nah, itu. Di situ alat-alat sepeda juga. Tapi ada petanya. Sudah, nah, baru sebagian itu, baru deh. Hey, kasih tahu dulu. Dia ini peta Indonesia ini. Ya, oh. Baru di sini. Makassar. Goa. Mandai. Maros. Baru sedikit. Baru sini saja. Sedikit ini. Nanti lanjut ke sini lagi. Ah, iya, Pak. Namanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kau putari dulu deh. Tadi kualitas ya. Sudah ditawar kan? Apa yang mau beli?
ada yang mau beli yang sama. Tapi kok beliau nggak tahu? Kalau tidak, jangan. Jadi orang mau tahu saya nggak jual, karena saya nggak suka. Itu sanksinya itu sudah jual lagi yang begini. Ada cuma premnya saja. Ini saja. Iya. Kalau bahasanya batangnya dari dia. Prem. Tapi ada juga orang rakit, toko rakit, ya kalau bisa dapat ya dapat. Tadi dia rame-rame pergi. Baru-baru pulang ini. Baru-baru pulang dari rumah di Subiang kemarin. Atau jaraknya berapa? 53 kilo. Lumayan. Berangkat dari jam? Jam 7.30. Transisi ya dia. Seharusnya jam 6. Sampai di sini jam 11, tapi banyak istirahat ya. Karena kita ada tubuh teman juga. Oke. Iya, di belakang. Mas kita mau tinggalkan terusnya. Betul, jadi kok yang kawal ini? Iya, saya kawal. Namanya kondisinya matok. Jadi harus kawal. Iya. Saya juga diajak, tapi darah spinaku. Ada tapi. Saya ikut mau makannya saja. Kayaknya gak mau capek. Ada. tapi kualitas luar biasa. Tapi ada itu, apa? Ada, kalau di sini saya ikut komunitas. Kalau di sini itu kan, kalau dari Makassar ke sini itu jauh.